Mantan perwira CIA Brian Dean Wright menyebut Amerika Serikat telah menyatakan perang terhadap Rusia. Hal ini dilihat dari pasukan Ukraina yang sejauh ini memiliki pertahanan kuat dan berhasil memperlambat kemajuan pasukan Vladimir Putin. Menurut Wright, semua itu tidak akan mungkin terjadi tanpa bantuan dari Barat. Pernyataan itu disampaikan Brian Wright dalam acara Fox News pada Jumat 18 Maret waktu setempat. Mantan mata-mata CIA itu menyebut rudal buatan Amerika, amunisi dan peralatan penting lainnya telah membantu Ukraina melawan Rusia. Wright mengungkapkan bahwa mempersenjatai Ukraina sama saja dengan Amerika telah mendeklarasikan perang. Sebagai mantan agen rahasia CIA, ia mengaku mengetahui Amerika dan Barat telah bergerak ke dalam konflik besar dengan salah satu militer bersenjata nuklir terbesar di dunia itu. Wright mengungkapkan Amerika telah melakukan tiga hal. Pertama, melumpuhkan ekonomi Rusia. Dua, membeli semua senjata. Ketiga, Amerika memberikan intelijen taktik kepada pemerintah Ukraina untuk memberi tanda X di dahi seorang tentara Rusia dan peralatan Rusia. Terakhir, Wright mengatakan bahwa Pentagon, kantor utama Angkatan Bersenjata Amerika Serikat, akan memutuskan seperti apa perang dengan Rusia. Informasi tambahan, hari ini Minggu 20 Maret 2022, invasi Rusia ke Ukraina telah memasuki hari ke-25. PBB sejauh ini mengatakan mencatat 780 tewas dan 1.252 terluka, meskipun perkiraan korban yang sebenarnya jauh lebih tinggi. Demikian Tribun News Update kali ini. Saksikan kabar terbaru lainnya hanya di kanal YouTube Tribun News.